Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami menemukan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, melimpah dan barokah tentunya, saudara-saudara. Kali ini kita akan mencoba untuk mengunjungi rumah makan yang paling spesial di depan rumah sakit Mandalika. Ini sudah viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Berapa satu panggang, Adik? Macam-macam. 50, 60. Tinggal makan terus ya. Bisa. Yang itu berapa itu? Yang ini 60. Yang itu 60. Ayam kampung asli. Asli, tulen ya. Yang ini 65. Oh iya, mantap. Langsung dikasih bumbunya ya. Bisa. Luar biasa. Ini kita lihat ibu-ibu yang sedang bekerja membersihkan bulu-bulu ayam, saudara-saudara. Siap kedatangan tamu dari luar negeri, dari Mandalika. Ibu-ibu ya? Ya, siap. Siap, bagaimanapun ya. Banyaknya tamu, tetap. Mau beli apa, Pak? Beli ayam? Ayam. Ya. Yeah. Cari yang besar-besar, ya, Pak. Ya. Ini namanya rumah makan satu atap, Ibu Mina. Di Sengkol, depan rumah sakit Mandalika, Lombok, saudara-saudara. Kita berjalan sedikit, geser ke ayam bakar Bu Lian. Ayam bakar Bu Lian. Makan belia, naik merek ya. Ya. Siap menerima tamu dari luar negeri maupun dalam negeri ya. Pak Gubernur berapa kali Ibu datang sini? Sudah 3 kali. 3 kali Pak Gubernur NTB. Sudah tidak terhitung. Oh, kalau istrinya sudah tidak terhitung berapa kalinya ya? Iya. Nah, kalau Pak Presiden? Belum, lagi nunggu ini Pak Presiden terhitung istrinya karena Pak Presiden belum ya? Ya. Kalau Pak Presiden belum? Belum. Belum ya kalau. Udah sih, tapi kita tidak berani terima. Kenapa? Soalnya ajudannya banyak. Iya. Kita cuma segini kan? Oh begitu. Ya. Tapi insya Allah besok kalau ada waktu aja pasti akan kesini. Berdua atau bertiga ya tanpa ajudan. Pak Bupatinya kita tunggu. Mudah-mudahan.
tinggal Pak Bupatinya, Pak Gubernur udah. Oh, Gubernur tinggal sudah. Bupatinya. Tinggal Pak Bupati yang ya. Belum ya. Kalau ya, Pak Wakil ya. Bupati? Belum. Belum juga. Ya. Ya, salam dari Ibu Lian untuk Pak Bupati. Semoga Bapak berkenan untuk mampir di rumah makan Ibu Lian. Posisinya di depan Rumah Sakit Mandalika, Lombok, saudara-saudara. Ini ibu-ibu yang sedang kerja, ada bapak-bapak. Inilah prosesnya. Ayamnya masih fresh. Fresh, masih deg-degan ini baru dipotong. Oh, masih deg-degan jantungnya. Masih gemeteran ini. Iya. Ini asli ayam kampung ya. Asli ayam kampung. Kalau ayam kampung enggak saya mau terima, Pak. Kalau ayam kota enggak berani diterima. Kurang peminatnya ya. Kalau ini si dalamnya juga dijual ya, Bu ya? Iya. Iya, iya, iya. Ini salah satu pelanggan ini, Bu. Mau beli berapa ayamnya, Bu? Ini pelanggannya ini malu-malu ini. Alhamdulillah tambah rame ya. Ya, alhamdulillah tambah rame. Hari libur baru rame. Omsetnya setiap hari kira-kira berapa? Nah, omset belum kita anu, kalau omset kita hitung ya. Kita motong paling 200, 150. 150 di hari biasa, 150. Hari biasa paling 100. Oh, 100. Ya, weekend baru 150 sampai 200. Oh, Masya Allah. Kali 65 ada. Kali rata-rata 60 itu udah ya? 60 sudah atau 50 di hari-hari biasa sekitar kali 50 harganya. Ya. Harga ayamnya. 60 rata-rata. 60 rata-rata, 60. Ya. 60 kali 100 sudah 50 rata-rata aja nak ayam kena. Ambil rata-rata 60. Ambil rata-rata 60. 60 kali 100. Sudah 6 juta. Masya Allah. Nah, itu rata-rata dari ayamnya saja 60. Belum lagi nasi, belum lagi. Ya, belum lagi menu-menu yang lain, sayur-sayur yang lain. Jadi, alhamdulillah. Rumah makan Ibu Lian ini rumah makan yang paling laris di sekitar kawasan Mandalika ini, saudara-saudara. Buktinya Pak Gubernur betul-betul merekomendasi. Ya, Bu Lian ya? Iya. Ya. Mudah-mudahan tetap laris ya, Bu ya. Tambah laris, apalagi bulan Maret ini. Mau JP. Insya Allah akan semakin banyak. Iya. Bahkan kayak USBK kemarin ramai. Ramai. Dari luar daerah. Malah kalau bisa besok akan diperluas ini ya. Kalau bisa itu mau disewa ada insya Allah. Kalau mau disewa ini tambah bagus ini. Baru presiden besok datang kalau sudah ini ditambah ya Bu ya. Misalkan ini ya. Ini masih kosong ini. Sayang sekali kalau tidak digunakan. Apalagi posisinya persis di depan Rumah Sakit Mandalika, saudara-saudara. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berkunjung ke Lombok, jangan lupa mampir di rumah makan Ibu Lian. Ibu Lian ini orang Lombok asli, bukan orang Jawa, bukan orang luar Lombok, tapi Lombok asli. Ini masih blasteran ya, Pak? Blasteran? Blasteran Lombok Belanda? Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak Mas. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah nak tengok uang macam dah sih. Wah, duit. Ada buat ini aja, Pak. Gigi dia. Enak? Mantap. Mantap. Mantap rasanya? Mantap. Bagaimana rasanya, Bang? Pedas. Hui. Kedua sekali dulu.
Bagaimana rasanya? Mantap. Mantap. Habis. Usah. Sarah tolong. Kebagusan tapi insyaallah ke